Subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum di zamannya. Mereka banyak yang menyembah berhala. Kemudian ia mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah yang diberikan oleh Nabi Nuh ternyata ditentang habis-habisan, di antaranya oleh orang-orang yang kaya di masa itu dan orang-orang yang punya jabatan besar di masa itu. Maka berkata para pembesar dari orang-orang yang menyekutukan Allah dari kaumnya Nabi Nuh, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Hai Nuh, kami tidak melihat kamu kecuali manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat pengikutmu itu ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. Mereka itu rata-rata pengikutmu, wahai Nuh, adalah orang-orang yang rendah kedudukannya di sisi kami. Orang-orang yang kami anggap bodoh." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dari kaummu tidak lagi ada yang akan beriman. Hidayah sudah ditutup. Tidak lagi ada yang beriman kecuali cuman sedikit dari kaumnya yang sudah beriman. Hati-hati, jangan menutup diri dari hidayah Allah. Akhirnya datanglah waktu di mana Allah akan mengazab kaumnya yang tidak nurut kepada ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, wahai Nabi Nuh, buatlah kapal besar. Maka Nabi Nuh saat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya pengalaman dalam membuat kapal. Saya tidak mengerti tentang kayu, bahkan saya tidak mengerti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bikin kapal besar itu dengan pengawasan kami dan petunjuk dari kami, kata Allah. Kemudian Allah katakan dalam mengerjakan kapal itu, kamu jangan lagi istighfarkan mereka, orang-orang zalim itu. Jangan lagi kamu ajak bicara dia tentang dakwah. Jangan lagi kamu doakan dia. Sesungguhnya mereka semua akan tenggelam, kata Allah. Ketika Nabi Nuh bikin kapal itu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memusuhi Nabi Nuh, yang biasa menolak dakwah Nabi Nuh. Tiba-tiba mereka kangen sama Nabi Nuh. Kemana aja nih Nuh nih, katanya. Kata mereka, oh, di atas bukit. Mereka datang ke atas. Apa tujuan mereka datang ke atas? Apa tujuan mereka datang kepada Nabi Nuh? Bukan untuk menerima dakwah, bukan untuk menerima nasihat, tapi untuk mencela Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahwa setelah kapal itu sempurna kayunya, semua telah terbentuk, semuanya telah tertutup. Kemudian Allah perintahkan, wahai Nuh, kalau sudah datang ciri-ciri akan datangnya azab, keluar air, wafarat tanur, keluar air dari tempat api. Kalau di rumah setiap orang waktu itu ada tempat pembuatan roti, itu biasanya api. Nah, ini kalau sudah keluar air dari situ, berarti banjir mau datang. Nabi Nuh lagi bikin roti, keluar air. Kemudian apa Allah perintahkan? Segera datang kepada kapal itu. Bawalah masuk ke dalam kapal itu hewan, semua jenis hewan, satu pasang, satu pasang. Kemudian wa ahlaka, bawa keluargamu wahai Nabi Nuh. Kemudian orang-orang yang beriman bawa bersamamu, dan tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Orang yang beriman hanya 80 orang saja. Kemudian apa? Air keluar dari bumi. Air yang dari atas sama dari bawah ketemu, ombaknya seperti gunung. Akhirnya naiklah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada satu putranya tidak selamat, namanya Kan'an, ada riwayat lain namanya Yam. Dia memilih gunung, akhirnya gunung tidak bisa menyelamatkannya. Dan berapa lama azab itu terjadi? Kurang lebih 6 bulan kejadian itu terjadi. Barulah Nabi Nuh terlahir tanpa ayah, tapi lewat rahim seorang ibu yang mulia, dan dia adalah Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah pernah menciptakan Sayyidati Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam tanpa ibu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang takdirkan Sayyidati Maryam melahirkan anak tanpa ayah. Singkat kisah, setelah dilahirkan oleh Sayyidati Maryam, disitulah timbul prasangka buruk dari banyak Bani Israel. Jadi mereka menuduh Sayyidati Maryam yang tidak-tidak.
Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidati Maryam? Jadi diberikan isyarat, kalian tanya saja langsung sama bayinya. Akhirnya mereka berkata, gimana ceritanya kita bicara sama anak yang masih bayi? Disitulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Isa mukjizat yang sangat banyak. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan Allah mengizinkan beliau bisa menyembuhkan orang yang buta. Pernah dikatakan bahwasannya dalam tafsir, Nabi Isa pernah mengumpulkan 50 ribu orang semuanya kena sakit, yang obatnya gak ketemu. Beliau berdoa dan langsung sembuh semua. Siapa penyembuhnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan mukjizat itu kepada Nabi Isa. Dan aku menghidupkan yang wafat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian betul-betul beriman, kedatangan Nabi Isa selain mengajarkan kepada Bani Israel untuk bertauhid kepada Allah, Nabi Isa mengatakan, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua, maka sembahlah Allah yang satu, tiada Tuhan selainnya. Kedatanganku untuk membenarkan kitab At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum aku. Dan aku datang membawa kabar gembira untuk kalian semua. Kabar gembira untuk kalian semua. Akan datang seorang Nabi. Akan datang seorang utusan Allah. Datangnya vertis setelah aku. Dia adalah Nabi Ahmad. Nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Membawa kabar gembira akan datangnya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapapun yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia harus mengimani seluruh Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah karuniakan kelebihan kepadanya sebagai pimpinan para Nabi dan Rasul dan penyempurna risalah kenabian. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di usia 33 tahun, usia kahla, Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti suatu saat di akhir zaman, Nabi Isa akan kembali ke muka bumi dan menerangkan tentang ajaran para Nabi dan Rasul alaihi